Assalamualaikum Soparty, Sobat Parung TV. Nih, Mimin kasih tahu nih, ada tempat makan yang rekomen banget, yang berlokasi di selatan Jakarta, masih di wilayah Depok, yaitu di daerah Bedahan Sawangan. Tempat makan yang satu ini bergaya saung, yang menawarkan makanan cita rasa ala Indonesia. Saung Bambu Cafe dan Resto, begitulah namanya. Lah, Mimin malah jadi nyanyi deh. Maklum, Mimin mantan vokalis band. Ahai. Oke, baik, terima kasih dari Parung TV sudah hadir meliput kegiatan dan juga tempat kita di Saung Bambu ini. Alhamdulillah kita baru buka itu genap 1 bulan. Dan alhamdulillah memang 1 bulan ini sudah bisa memberikan kontribusi untuk customer-customer kita yang memang cinta terhadap kuliner terbaik, termasuk kuliner-kuliner Nusantara. Ya, jadi di sini kita menyajikan makanan-makanan khas beberapa daerah, termasuk Sunda, Jawa, Betawi dan lain sebagainya. Karena memang lidah-lidah kita di sini kan umum ya, gitu kan, untuk menaik rasa dan lain sebagainya. Adapun untuk menu-menu yang disajikan di sini itu banyak sih. Ya, di antaranya ada karedo, kemudian juga ada ikan asam manis, kemudian juga ada makanan-makanan tradisional seperti oncom, oseng oncom, kemudian juga ada pecak oncom dan lain sebagainya. Dan untuk harga sendiri memang kita variatif ya. Dan yang pastinya kalau udah jajan ke sini enggak cukup sekali. Pasti 2, 3, 4 dan seterusnya pasti balik lagi. Karena untuk harganya murah dan rasanya sih alhamdulillah ya, kalau buat pribadi saya sih oke, dan beberapa customer sih memang mereka yang menilainya seperti itu. Terus untuk menu favorit sendiri, menu favorit unggulan di sini seperti apa? Kalau untuk menu favoritnya di sini itu ada burung ya, ada burung puyuh, kemudian juga ada lele bakar. Itu salah satu menu favorit, dan juga pasti ada bebek dan ayam. Itu menu-menu favorit yang memang disajikan di sini karena berbeda rasa. Pokoknya rasanya tuh enggak ada yang bisa nyamain dah ya, kecuali adanya di Saung Bambu pasti. Kalau untuk tempat di sini kita sudah ada fasilitasnya parkir ya yang lumayan luas, kemudian juga di sini ada karaoke-nya, kemudian juga bisa live musiknya untuk weekend, dan juga kita ada gedungnya untuk wedding bisa, kemudian untuk acara-acara arisan, family gathering, ulang tahun dan lain sebagainya. Pasti ini tempat cukup lah untuk keluarga karena berkonsepnya family dan eksklusif ya. Walaupun tempatnya agak tertutup seperti ini, tapi memang untuk tempat dan makanannya semua itu sesuai dengan harapan masyarakat yang pastinya seperti itu. Thank you.
tempat makan yang satu ini aksesnya yang mudah dicapai karena berada di pinggir jalan raya Bedahan yang gak jauh dari jalan raya Sawangan. Menu makanan juga banyak dan variatif. Dan satu lagi, di sini harganya murah banget. Makan bersama keluarga nggak nguras kantong dalam-dalam. Sudah tempatnya asik, adem, nyaman, dan pelayanannya pun ramah tamah. Buat kamu-kamu wajib datang dan kepoin kafe dan resto ini. Dijamin kamu bakal balik lagi. Berapa kali ya? Tiga kali sih, udah tiga kali ya. Makanannya Indonesia banget, Indonesia banget, khas banget, khas Jawa Barat lah. Khas Jawa Barat banget, enak, mantep. Terus dari segi harga sendiri? Harganya terjangkau. Apalagi kalau buat kayak gini sama keluarga gitu kan, nggak perlu nggak biaya banyak, tapi kita udah bisa makan banyak nih, makan enak nih. Makanannya juga enak. Dari segi lokasi sendiri nih? Lokasi enak, lokasinya adem. Namanya sesuai dengan namanya saung bambu ya. Ya saungnya saung bambu, adem lah. Buat santai-santai keluarga di sini, buat acara-acara, cari acara arisan keluarga. Ini cocok banget nih di sini. Cocok banget, cocok. Kalau untuk makanannya di lidah saya sih cocok ya Mas ya. Sambelnya enak. Kalau saya sih kalau sambel udah enak, yang lainnya sih pasti ngikutin. Nah, kalau favoritnya ini karedok. Karedok ini pertama konsisten sih rasanya, enak gitu. Menunya sih kalau aku kurang banyak ya. Kalau menurut saya sih kurang banyak aja menunya. Jadi kurang bervariasi lagi sih ya. Terus apalagi Mas? Kalau tempat alhamdulillah sih enak, dekat rumah, asri kalau malam adem. Cuman kurang malam bukanya. Oh, masih ya. Dia kan cuma sampai jam 8 kan, biasanya kan orang kan cari makan habis maghrib, habis isya gitu kan, kayak yang lain gitu kan biasanya sampai malam kan. Kan biasanya kan orang-orang sini kan mayoritasnya pada kerja keluar kota kan, misalnya keluar Depok gitu kan, pulang kan biasanya habis maghrib, habis isya. Nah mereka kan biasanya pulang makan keluar sama anak istri gitu kan, biasanya kan jam-jam segitu kan Mas, biasanya kan sampai jam sini jam 8 jam 9 mereka lelah terus makan gitu ya. Iya, aku berapa kali kesini tuh pernah tutup karena emang udah malam gitu kan, berapa kali. Cuman kalau siang sini kayak gini sih alhamdulillah enak-enak, nggak tutup kan ya. Cuman kalau mau makan sore harus yang malam tuh harus cari waktu, bener-bener kita harus bisa nyariin waktu kan. Kalau enggak tutup. Beneran ikan bakar sama pepes enak, murah meriah. Untuk ukuran tempat yang kayak gini sini sih harganya murah banget sih, murah banget ya. Terjangkau untuk yang sini lah, menengah ke bawah mah inilah masuk lah. Oke, Soparti, Sobat Parung TV, Mimin tunggu ya di Saung Bambu Cafe dan Resto ini. Mimin tunggu traktirannya nih. Hai, sampai jumpa lagi. Salam Soparti, Sobat Parung TV.